dia ada kes di negeri Arab dan perkara ini berlaku di Kuwait sebenarnya. Seorang imam masjid dia cerita ada beberapa orang anak remaja ni, penting kalau boleh kita cerita kat anak-anak kita ni. Dan saya share juga kat Radio Hakim dalam motivasi pagi. Jadi tu imam masjid ada 2-3 orang anak muda datang nak mengadu masalah. Jadi tu imam ni kata, masalah apa? Budak-budak ni kata, masalah kawan kami yang meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi tu imam kata, masalah apa? Peringkat awal budak ni macam tak nak cerita, tak nak cerita. Akhirnya beritahulah, sebenarnya imam, kawan kami ni anak orang kaya, di aksiden, meninggal di tempat kejadian dan meninggal dah beberapa hari yang lalu. Dah masalah apa? Masalahnya imam, setiap hari sampai hari ni kami terima email gambar-gambar lucah daripada beliau. Maka kata dia mati dah. Tanam. Dan email tu mungkin ada orang boleh guna. Tak ada imam, dia seorang je tahu password. Kami terima. Dah macam mana cerita? Lalu budak-budak ni pun akhirnya dia beritahulah, sebenarnya imam, belum dia ni meninggal. Tapi kalau nak tahu buat cerita ni, baca sendirilah, masa dah habis dah. Wallahualam. Okey. Jangan paling kursi. Jadi budak ni kata, imam, sebelum dia meninggal, sebenarnya dia ni anak orang kaya. Ayah dia bagi kad kredit negeri Arab, benda-benda porno ni kawal. Jadi dia subscribe, dia melanggar dengan satu website, dia bayar guna kad kredit, dia langgar gambar-gambar lucah, dia selalu tunjuk kat kami. Jadi kami kawan-kawan ni kata, asyik tunjuk je ginilah, lepas ni kau dapat email, forward je kat kami. Lalu dia ni pun bayar, dia pun auto forward. Ada soalan ke? Soalan? Bagi. Patut tengok sedap ni, jangan kacau lagi Adlan. Kat mana tadi? Dia setting email auto forward. Dia bayar website guna kad kredit. Setiap kali email dia masuk, dia akan forward kepada geng-geng 2-3 orang ni automatically. Imam, sekarang dia dalam kubur, kami terima tiap-tiap hari. Jadi imam tu kata, ginilah, kau delete lah, delete, jangan buka. Dan subhanallah, peristiwa ni menyebabkan yang 2-3 orang ni jadi insaf lah, dia jadi takut. Kadang-kadang cerita macam ni kita share kat budak-budak remaja, anak-anak kita. Saya cuba juga targetkan buku ni untuk budak-budak muda, kan? Siap kita buat lagi kat luar ni, kat kulit ni. Kau hadiahkan naskah ini buat mu, kau orang nak bagi hadiah birthday ke, kat anak-anak remaja, kisah-kisah macam ni. Dia tulis je lah nama. Sebenarnya saya nak highlight apa melalui kisah ni? Dosa media sosial sekarang. Bayangkan Facebook kita, kita pernah share, kita print screen, kita like kau perkara fitnah. Kita mati dah. Friend kita 2-3 ribu orang tu baca dan benda tu berterusan. Bayangkan di Facebook kita, kita upload gambar tak tutup aurat. Tahun depan dia timbul balik, 3 years ago gambar. Kita dalam kubur dah. Ni orang-orang soleh yang meninggal, Datuk Abu Hassan Din, dia meninggal, viral video-video ceramah dia, zikir, doa yang dia ajar, dia dapat saham dalam kubur sana. Kalau kita share gambar-gambar orang tak tutup aurat, kita sendiri tak tutup aurat, perkara-perkara kadang benda-benda politik dan sebagainya, perkara-perkara fitnah yang kita belum pasti tapi kita share, benda itu berpanjangan. Dosa media sosial. Poinnya dosa kait dengan media sosial.